Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto memuji kinerja Presiden Joko Widodo dengan memberikan nilai rapor tinggi. Nilai tinggi diberikan kepada Jokowi karena menindak tegas para pejabat yang bersalah. Dalam pidatonya di acara dialog publik di Universitas Muhammadiyah Surabaya, calon Presiden nomor 2, Prabowo Subianto, hadir seorang diri tanpa didampingi calon Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo, Gibran tidak bisa hadir karena sedang berhalangan. Dalam pidatonya, Prabowo memberi nilai rapor lebih tinggi untuk Jokowi, karena menurutnya Jokowi tegas menindak pejabat di pemerintahannya yang bersalah. Kehendak Presiden kita tidak mengizinkan pelanggaran-pelanggaran itu. Beliau tegas, saya kira termasuk, kalau saya agak berbeda dengan beberapa orang-orang lain, kalau saya raportnya saya kasih ke Pak Jokowi lumayan, ya, jauh lebih tinggi dari ada yang lain memberi. Karena kenyataannya adalah kita lihat berapa menteri beliau serahkan untuk diadili.